Netizen Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vero Yudo Margono menghadiri upacara penutupan pendidikan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan siswa kelas 10 angkatan ke-32 SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Berikut liputan selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama Nyonya Vero Yudo Margono menghadiri upacara penutupan pendidikan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan siswa kelas 10 angkatan 32 SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Dalam upacara penutupan pendidikan dasar kedisiplinan yang diikuti sebanyak 336 siswa kelas 10 angkatan 32 SMU Taruna Nusantara tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga turut didampingi oleh Kepala Sekolah SMU Taruna Nusantara, Mayjen TNI Purnawirawan Tono Suratman, dan Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Polisi Abio Soseno Aji, serta pejabat Forkopimda Kota Magelang. Dalam sambutannya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan, Kasal merasa percaya dengan pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Taruna Nusantara yang sedari dini para siswa telah dilatih kedisiplinan, kekompakan, dan kerjasama guna membentuk karakter seorang pemimpin di masa depan yang diharapkan ke depan para siswa akan menjadi manusia yang tangguh, tanggap, tanggon, dan terengginas generasi penerus yang dibutuhkan oleh negara Indonesia di masa depan. Sehingga kalian akan menjadi manusia yang tangguh, manusia-manusia yang tanggap, tanggon, terginas, generasi penerus yang dibutuhkan negara ke depan, seperti kalian ini. Ya, sehingga saya harapkan anak-anak saya semuanya, kalian harus lanjutkan kegiatan di sini, taati para pamong, laksanakan kegiatan ini dengan baik. Karena dengan dasar-dasar yang diberikan, dengan kemandirian yang diberikan, dengan disiplin yang diberikan, dengan semua kegiatan tadi yang disampaikan, itu akan membentuk dasar-dasar karakter kalian untuk ke depan menyongsong masa depan yang lebih baik sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang hebat nantinya apabila kalian bisa melalui di sini selama 3 tahun. Dalam penutupan pendidikan dasar kedisiplinan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan dari para siswa berupa atraksi peraturan baris berbaris, atraksi drum band, kulintang dangklung, serta ditutup di file dari siswa SMU Taruna Nusantara kelas 10.